Sudah mulai sadar banget sepertinya Slalopan. Dan juga Crossbow Time berhasil mengakhiri hidup dari seorang anak malam dalam bayang. Coba untuk diajar dan tolongnya pun berhasil mengakhiri. Ready, saya stop. Masih bisa beat. Glad. Terus untuk karena wow. Phantom Mexico sudah sakit banget. Apakah gue bisa langsung tumpang? Karena dengan seperti ini, Anna mulai dihajar. Dikejar-kejar sama Violet. Violet dalam bahaya dan Violet pun langsung tumpang. Mulai dikembalikan keadaannya. Karena pakai alkohol. Ternyata Caramel yang party. Dalam double pun tidak menang. Jadi startnya semua rontok. Ompong sudah gigi dari Seven. Dan Anna ini karena tidak datar. Saat ini dalam bahaya. Dan Caramel tinggi-tinggi dalam hantu langsung mendapatkan satu killnya dan juga mendapatkan double pun triple kill bahkan dari seorang Caramel. Ini permainnya kan namun sepertinya Pika yang report nyetoran. Pas fight bener banget untuk arah time bomb. Wow, Pika yang keren banget dari seorang Jenny. Rovapnya masih miss ke arah Jenny. Tapi Jenny first shutdown. Ini dalam bahaya Caramel mencoba untuk menghajar. Yes, Caramel pun berhasil men-tackle Caramel. Sisara Iski pun akhirnya dihajar. Double kill masih di-secure oleh Caramel. Tapi ternyata first banget. Langsung aja dengan Thunder Red-nya Lice. Bisa dia langsung tumbang berkis juga dengan Lucy. Caramel berhasil mendapatkan double kill. Ini format Zara Iski dalam bahaya. Karena sepertinya Jul juga masih mincar ke arah Caramel. Langsung mendekat sama Violet. Sudah kill. Banget. Caramel langsung masih juga menangkan keluar. Karena sepertinya Cycling Ego mulai sakit sekali. Jenny terlempar. Dilempar sama Ejek Karena namun Lucy harus tumbang. Double kill masih didapatkan oleh Caramel. Lucy pun triple kill. Zara Iski. Dapatkan oleh Pio, blasting duet semua dikeluarkan. Namun seperti Ejector menghentikan, Antista kemudian diambil sama Pika. Ini Mormor, Sarah Lucy, namun seperti Pio menahan terlalu banyak dari Starred Event. Dan Pio pun harus tercantau, walaupun game ini berhasil disekir. Iya, dari akhirnya dari Nextel yang kita lihat di sini langsung dihajar aja. Dan dengan Polestar mulia menuju ke arah Violet. Tapi Violet langsung mundur ke arah belakang karena dia tahu penyakit. Ternyata tidak, dibongin sama Violet. Dan double kill berhasil didapatkan oleh Caramel. Pio lagi apakah dia bisa selamat pulang ke arah belakang. Namun Violet berhasil mendapatkan point killnya. Datang sang Big Black Dragon mencoba untuk dihajar ke arah Caramel. Tapi Caramelnya langsung menggunakan Blazing Duet mundur ke arah belakang. Tapi Baby Milk dan juga temannya harus langsung gugur. Double kill berhasil didapatkan. Kita lihat di sini mencoba untuk menggila lagi idea si Tom. Tidak bisa menahan damage-nya. Double kill langsung dihajar. Iya, kena terangnya juga Blitz Engkirei. Mau kemana dia pergi? Bisa satu bak darah lagi. Tapi malah di depan sana Pika Gaming Tom terlalu komit. Dan dia pun tumbang. Mega kill berhasil didapatkan oleh Caramel. Lucky Mormor Baby Milk mencoba untuk dikejar oleh Violet. Apakah Violet dapat point killnya? Yes, Mega kill juga didapatkan oleh Violet. Lucky Mormor kita lihat di sini tercat tanpa pelanya. Terakhir dan double kill masih didapatkan oleh Caramel. Bisa Audia di sini langsung dijepit sama tiga hero Alex ke final blow. Menuju ke Audia. Audia bisa untuk mundur ke arah belakang tapi ternyata ditabrak. Tyrant Red Skull langsung dikeluarkan. Kita lihat sini Pixie dalam bahaya dan killing spree masih didapatkan oleh Caramel karena Pixie-nya tumbang. Langsung diajar dengan shadow kill-nya tapi F langsung kabur lagi dia dengan one shadow-nya. Lele Pika dalam bahaya. Double kill masih didapatkan oleh Caramel. Fancy Nancy, SAC juga langsung dikejar sama si Caramel. Looking for triple kill. Raven Fighter-nya pun kena. Triple kill masih didapatkan. Diajar SM pun hilang kali ini. Masuk kena teleport. Fancy berusaha untuk kabur. Apakah Earl bakal menumbangkan Fancy? Ternyata masih belum. Langsung di blasting duet sama Kado. Dan double kill didapatkan oleh seorang Caramel. Iya, kayaknya udah mulai ganking lagi. Sudah member dari area atas lagi. Kosel malam sorbok. Dan langsung ke arah
sangat fatal sekali. Ada bintang yang telah dihilang ternyata. Tapi untuk sekarang kita lihat aja, sebuah BPP ada fatalik juga karena lampu-lampunya. Lampu-lampu harus hilang dan sekarang udah Yumen hilang. Begitu aja Alex telah mengeluarkan. Tapi terjadi pertempuran di area bus. Sudah tidak terlihat skill apa aja keluar. Tapi dan Aitrek untuk kali ini gak kena ke arah siapapun. Di grill aja Yuzhong-nya pun langsung kena bot. Lele reset kembali kan? Benar banget, masih ditahan gagal, masih ditahan dari di reset, belum dan masih ditahan terlebih dahulu. Begitu saja kini dia menggunakan karamel langsung bersekara free flow shot tanpa adanya follow up. Bye Pixie, Mortal pecah, looking Momo Pixie harus dikembangkan Desya langsung korek ke belakang dan langsung di pendam execution. Ada Regis Sandstrom, tidak ada pulang damage. FC tidak punya tamper, langsung diamankan dengan cepat. Midlane sudah berjalan dan langsung ke arah base-nya. Violet menahan terlebih dahulu, mencoba untuk gocek, cross mountain, kita terpikir depan sana. Tapi kita akan masih Regis, masih mau memberikan damage.